itu melayang di udara kalau nggak salah. Tren itu kereta naik. Jadi keretanya bisa melayang di udara. Tapi Miss juga nggak tahu ya pemirsa ya. Seperti apa sih ya keunggulan dari Skytrain itu sendiri yang katanya nih ya pemirsa ya. Katanya tuh bisa nanti nggak di itu, nggak ada pengemudinya gitu. Iya kayak kereta hantu dong ya. Nah mendingan langsung aja yuk ikutin Miss. Miss sekarang mau naik Skytrain. Nah ini nih mesti harus ngantri dulu. Itu kan juga kagak. Ini jam-jamnya juga hanya jam-jam tertentu. Seperti apa? Ikutin Miss aja. Kemajuan. Jadi lebih mudah transportasi ya antar terminal. Ini menurut Ibu masih kekecilan, kegedean apa kurang apa ini? Apa namanya transportasinya ini? Ini udah cukup lah. Udah cukup ya, tapi mungkin harus lebih diperbanyak lagi kali ya Bu ya? Oh iya betul. Nah, Ibu mau kemana? Jalan-jalan aja sendirian sama siapa? Ngantar orang tua. Ah, kamu berapa? Malu Miss jadinya mau berapa? Ya udah deh Ibu hati-hati ya Bu ya. Bapak hati-hati ya Bu ya. Iya. Bapaknya ganteng juga ya biar untungnya. Miss coba cari yang lain aja yuk. Aduh, Ibu tuh sebenarnya tuh maunya tuh apa sih? Jangan di sini dong. Udah tahu Miss itu badannya gede, ngapain Ibu di tengah jalan? Bisa ngomong. Ibu mau kemana? Mau ke terminal 2. Mau ke terminal 2. Ibu ngomong-ngomong, nyaman gak sih Bu adanya transportasi kayak ginian Bu? Nyaman dong, harus lebih banyak aja ya. Nah terus fasilitasnya bagaimana nih, oke gak? Fasilitasnya kayaknya sih oke. Kan ini kan nanti kan bentar lagi kagak ada tukang supirnya. Ini gimana, Ibu ngerasa takut apa enggak nih? Ah, enggak lah. Dari tadi nyender mulu, apalagi ngapain jualan. Aku jualan bisa ya. Yaudah, Ibu hati-hati ya Bu ya. Cari yang lain yuk. Terima kasih ya Bu. Permisi, Bang. Permisi, Miss mau lewat. Permisi. Nih, gede banget ini. Pemirsa nih, lihat lembarnya mah cakep banget ya. Kayak Miss cakepnya. Sydney. Mau ngapain di Sydney? Mau kuliah. Dia kuliah dia. Wah, ini saja kuliahnya jadi bawa kolong jembatan. Jangan tawa, Mbak. Ini beneran ini. Mbak, ini ngomong-ngomong ya, Mbak, ini kan naik Skytrain ya, Mbak ya. Di Sydney tuh udah ada belum? Kayaknya sih udah ada deh. Terus gimana nih Indonesia? Ini udah ada beginian. Senang apa kagak? Senang ada kemajuan. Nah, iya cakep itu. Terus apa lagi? Ya tinggal diperbanyak aja jadwal-jadwalnya. Nah terus ada yang masih kurang gak Mbak, fasilitasnya HP gitu apa-apa gitu Mbak? Udah cukup sih. Udah cukup? Udah bagus. Oh udah bagus ya? Mbak ngomong-ngomong ini cakep gak sih Mbak? Cakep kok. Iya. Namanya juga wanita tercantik sepanjang hari ya. Ya udah Mbak ini kalau ini masuk ke sini bisa? Bisa. Muat ya? Muat. Iya makasih ya Mbak. Bisa. Ini dianya. Ya udah Mbak makasih ya. Ya, pemirsa, Miss tadi tuh seneng banget yang namanya tuh naik Skytrain. Kenapa? Dikarenakan tuh ya, di dalam tuh ya Miss melihat tuh kenyamanan yang ada.
penduduknya sendiri ya cuma sedikit, paling ada beberapa doang, itu nggak banyak, dikarenakan itu yang bagian kosong-kosongnya itu biasanya tuh buat penumpang yang bawa barang segede gaban itu yang banyak. Nah iya, itu banyak juga ya pemirsa ya, dari penumpang sendiri menginginkan untuk supaya agar lebih ditambah lagi unitnya, jadi biar banyak bisa ngangkut penumpangnya yang banyak gitu loh pemirsa. Tolong juga perhatian untuk pihak Angkasa Pura, tolong yang pertama harus diberikan fasilitas yang baik juga, dan yang kedua harus ditambahkan juga untuk armadanya, jadi para penumpang sendiri nggak repot alias nggak susah juga untuk menaiki Skytrain seperti ini, dan juga nggak kebanyakan ngantri, ya nggak sih? Dan satu hal lagi, ingat untuk supaya jam pemberangkatannya jangan terlalu menunggu lama, kan kesian nanti kalau misalkan ketinggalan pesawat bagaimana, ya nggak sih? Ya udah deh pemirsa, tetap saksikan Miss Moda on Darmandir. Karena Miss Moda akan berada dimanapun Anda berada untuk menegur, menegur, dan menegur bagi mereka-mereka yang melanggar peraturan atau kesalahan yang ada. Ya, 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 ya. Apa yang dirasa kalau misalkan ada Skytrain, Missnya bisa mulai.